Maulid Akbar Darul Mustofa Tarim adalah salah satu event yang sangat dinanti oleh para santri dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia yang ada di Kota Tarim. Mungkin bisa diperkenalkan antum ini santri asal mana? Al-Fakir Husin bin Sodik Al-Hamid. Indonesia di mana? Saya Indonesianya di Jawa Timur, Probolinggo. Banyak di sini dari orang-orang Probolinggo yang ada di sini. Alhamdulillah ada orang Probolinggo di sini banyak dan kita membuat persatuan Probolinggo untuk seluruh Hadramaut. Dan bukan hanya itu, penduduk Tarim dan sekitarnya pun juga turut serta dalam meramaikan kegiatan ihtifal maulid ini. Tidak dapat dipungkiri, jumlah umat muslim yang hadir mencapai ribuan dari berbagai wilayah dalam dan luar negeri. Event ini adalah termasuk event-event yang terbaik yang telah kita saksikan di negeri Hadramaut yang penuh berkah ini. Darul Mustofa mengadakan event ini di setiap hari Kamis terakhir pada bulan Rabiul Awal di setiap tahun untuk merayakan sambil bergembira atas Rasulullah SAW. Sebagaimana seluruh umat Islam di dunia ini turut merayakan acara maulid yang agung ini. Acara berlangsung selama 2 hari yang diisi dengan berbagai macam kegiatan, seperti arak-arakan para santri yang diiringi pembacaan qasidah dan tarian adat penduduk Tarim. Keesokan harinya, acara dimulai dari kediaman Al-Habib Umar bin Hafidz di timur Masjid Maula Aidit yang diawali dengan pembacaan kalam Salafus Soleh. Kemudian berjalan menuju Darul Mustofa membawa Royatul Khodro. Dan dilanjutkan dengan pembacaan maulid dan tausiah para habaib dan alim ulama. Acara ini ditutup dengan pertunjukan drama singkat oleh para santri dan penduduk Hadramaut. Shufu ya ikhwan, ra'aitu fi nawmi anni tasawwartu ma afdal musari'in wa safahtu wahid min afdal la'ibin. Ya salam, kadat ruhi an tatir. Fa inni ra'aitu fil manam anna afdhalul mughanniyin jaa ila 'indi wa yu'anikuni ya salaam ka'anni fi 'alam thani. Amana hasaltu nafsi umathil ma'a afdhal mumathilin ya salaam ka'anni fi kawkabin akhar. Ish fikum, ma 'indakum ru'ya afdhal min dhalik? Ya sheikh, wallahi inna hadhihi ru'ya afdhal mimma siwaha. Fa kayf law tashufuna an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam fi an-nawm? ما لكم؟ صلوا على النبي. اللهم صل عليه. ألا أخبركم عن طريقتها؟ نعم يا شيخ. يلا تعالوا إلى بيتي، سأعزمكم يوما كاملا. يا سلام، ما أكرم هذا الشيخ. Saya datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Kalau daur ataupun yang diberikan oleh pelajar Indonesia di Yaman ini, alhamdulillah cukup banyak. Seperti banyaknya mereka memiliki perkumpulan-perkumpulan ataupun khidmah yang mereka berikan kepada Darul Mustofa khususnya ataupun Kota Tarim. Dan mungkin banyak lagi. Apa yang bakal ditampilin santri Indonesia di event Maulid Akbar ini? Sekarang kita akan tampil cuma menunjukkan kesatuan kita dan juga membawa nasyid ataupun qasidah yang akan kita bacakan di depan Guru Mulia Al-Habib Umar. Lalu pembacaan Maulid Asyrobut Tohur, karangan Al-Habib Umar bin Hafidz. TV melaporkan.